dekat sini jarang saya tengok. Pakai hari ini saya akan kongsikan. Kalau kepala sudah jam, misal katalah itu pam sudah rosak dekat sini. Ah, bonus lah kawan-kawan, banyak kawan-kawan boleh tengok dari video ni. Itu pam sudah rosak. Kita boleh buka pipe yang dekat sana, tapi kita bukan dalam macam ini, kita kena masuk dekat bawah sini. Masuk dekat bawah ni kawan. Ah, kita baring atas ni. Ambil 19 lah. Berapa? 19 lah saya rasa. Dekat sini ada jack kan kawan-kawan, boleh tengok itu jack panjang itu. Dekat sana ada dua nut kan, nut hidrolik. Buka dekat sini. Terserah lah. 19 ke 17 ke kan. Kawan-kawan tengoklah. Ini 17 kawan, 17. Saya pergi ambil 17 sekejap. Okey, kita terus ambil 17 ni. Kita terus bawa masuk dekat bawah jack tu. Antara ini dua nut, kawan-kawan boleh tengok tak nut sini. Ah, antara ini dua, buka saja antara mana satu. Biasa kalau pipe ni pecah, dia pun boleh terus turun dia punya jack ni, boleh dia jadi turun lah terus. Ini pun banyak kotor lah kawan, susah mau buka ini. Ah. 18 lah, 18. 18 pun saya dapat. Ah, sempit lah. Dia 17 macam dia boleh masuk tapi dia sempit sangat. Ini buka ah, buka. Dia buka sikit saya sudah okey. 18 dia longgar sangat. Sempit sini. Kawan-kawan tidak boleh nampak ke? Sempit, memang sempit. Dia ada spanner yang dia betul-betul punya baru boleh. Dia boleh sakut sikit okey lah. Memang 17 kawan. Dia cuma sempit sikit eh. Kita tunggu dia sampai dia siap buka eh. Sudah buka. Sudah buka kawan, sudah buka. Okey. Dia buka saya ni, dia sudah boleh. Kalau dia sudah boleh turun jack. Tapi minyak banyak ya kawan, mesti minyak banyak-banyak. Saya pakai sarung tangan juga, saya pakai sarung tangan juga. Setelah saya pakai sarung tangan, kita sambung buka lagi 17 tu. Harap-harap kawan boleh nengok. Mau pakai action cam dekat bawah ni tidak sesuai sebab action cam dia kalah dengan cahaya kawan. Dia kalau cahaya kurang dia tidak boleh. Kawan-kawan, harap-harap lah pipe ni kalau buka dia terus jatuh. Kalau dia tak boleh jatuh juga, kita buka lagi satu pipe. Saya rasa buka pipe ni ya. Tak boleh. Lagi satu pipe kawan. Lagi satu pipe kita buka. Eh? Pipe ni kena buka juga baru dia boleh apa? Senang buka yang lagi satu ni. Saya rasa kalau ini sudah buka sikit dia sudah boleh turun jack. Kawan-kawan boleh tengok lah sini nanti jack akan turunnya. Biasa kalau pipe ni pecah macam tadi saya kasih tahu lah. Pipe ni pecah pun jack dia akan turunnya. Ah, kawan-kawan boleh tengok ah, minyak dia sudah jatuh sikit. Jom kita tengok untuk kepala jap ah. Dia belum habis lagi buka eh. Oke. Slow-slow itu kepala akan jatuh turunnya. Dia tak cukup banyak buka eh. Dia tak cukup banyak buka karena banyak sikit buka baru boleh. Hah? Saya buka lagi. Harap-harap video terus merekam. Saya buka banyak sikit eh, baru dia boleh turun jack ni. Kawan,
ini jack yang jam lah kawan. Hah? Jack yang sisa jam lah kawan. Oh, walaupun itu pipe sudah buka habis, jack tetap tak mau turun lah. Ini jack sudah jam, ini jack sudah rosak lah. Turun kain macam. Karena paksa turun lah, mau buka jumnya bol lah. Tengok macam mana, kawan. Kita jumpa sekejap lagi. Saya fikir dulu apa nak buat. Lori tengah tunggu foreman. Saya sendiri pun tengah tunggu foreman. Tak ada harapan. Walaupun macam mana pun kita sudah pasang itu belting dekat sana. Sudah siap. Walaupun dia sengit, boleh jalan. Foreman akan datang juga jika sini. Tukar ini jack. Dia kena support jack lagi satu. Support jack lagi satu. Untuk buka ini jack. Tukar ini jack. Ini jack dalam sudah jam. Saya pun tak boleh buat apa. Walaupun saya taruh dekat sana banyak-banyak bel pun tiada guna juga kawan-kawan. Sebenarnya tadi saya boleh agak juga. Saya memang boleh agak di lori. Dia punya jack sudah jam. Kalau dia okey, kita ikat macam itu saja, dia sudah boleh terjun lah. Macam dia terus jatuh lah lori. Kalau kita ikat bel macam itu, memang dia boleh tarik lah. Tak sangka ini jack sudah jam lah. Barang-barang pun banyak saya sudah kasih keluar lah. Suruh pun nak oboh hole saja lori ni tepi jalan lah. Banyak barang semua saya sudah bawa keluar. Apa boleh buat, satu kerja yang kita usahakan tidak berhasil. Walaupun macam mana pun, ada keinginan besar hati sangat mau isi barang dekat Mega Steel, tapi tidak dapat sebab lori sudah rosak. Tunggulah saya punya kawan dekat Mega Steel ASEAN. ASEAN lah, kawan-kawan kenal mah ASEAN. Yang mesin nanti saya mau isi DP mesin, tengok petang ni isi dari Mega Steel pergi Lumut. InsyaAllah selepas siap lori ni, kita tunggu pemain. Kita jumpa selepas pemain sampai dekat sini. Okey, bawa itu jack. Tadi saya sudah bagi tahu saya bos, bawa itu screw apa itu bol lah untuk ikat kompresor ekor dekat sana. Dia kena bawa lah. Kalau dia tidak bawa, dia punya masalah lah. Kalau patah lagi, saya pun terpaksa mendiamkan diri ya kan. Lagi semalam saya sudah isi IPS dekat Mega Steel Banting. Saya isi 300 HPH impact power hydraulic dan stainless 4. Lepas saya rosak lori saja semalam tu, saya pasang belting tu macam dia nak terkeluar. Memang jack tak boleh turun. Belakang foreman sampai, dia tengok jack tak boleh turun. Dia buat itu belting dulu. Dia jack balik kasi tinggi atas. Foreman buat itu belting dulu semua. Sudah okey itu belting. Lepas tu dia baru kasi turun dia punya premover. Wah, saya hairan. Betul-betul hairan sangat. Masa foreman datang, dia sudah kasi turun kepala dia. Lama dia senang saya nak turun. Aduh. Foreman
komen tengok. Jangan macam dia tengok. Dia tengok. You betul cakap atau tak betul cakap? Itu akyong lah. Saya tak tahu lah. Bos saya cakap. Saya bagi tahu dia, saya tak tahu lah. Tadi saya baru mati saya bagi tu video. Ada satu video kan yang apa yang saya tengah tarik tali tu kan. Itu bel saya tengah tarik. Saya bagi dia. Oh iyalah, iyalah dia kata macam tu. Iyalah, tak boleh lah. Oh dia yo, tiu dia. Dia tu macam cakap. Adai. Lepas saya isi sudah selesai saya itu lori buat, saya tidak dapat ambil video. Masa dia datang pun sudah pukul 3 petang. Pukul 3 petang tu saya punya phone pun sudah habis bateri. Saya tak boleh naik atas mau cas dekat lori sebab itu kan kepala dia macam tu. Saya letak phone tepi, sudah dah siap semua pukul 4. Dekat-dekat pukul 4 dia sudah siap buat lori kan. Baru saya apa masuk lori baru saya cas. Saya cas sudah kelangkabut, saya terus pergi isi. Isi pun sudah malam. Oh, sudah pukul 7:30, dekat-dekat pukul 8. Oh yo. Saya keluar sampailah. Saya tekan sampai dekat selayang. Pukul 11 baru sampai selayang kawan. Saya pun hairanlah semalam. Panjang sangat saya punya masa berjalan. Wah, pukul 11 baru dekat pukul 12 juga saya dah sampai selayang. Saya parking lori dekat selayang. Sebab Fomin kata dia nak buat itu jack. Dia nak check balik itu jack. Selepas tu dia nak check balik itu kenapa itu belting boleh putus. Dia tengah check dekat sana. Yudi tengah check. Itu chip Fomin lah. Kita punya chip Fomin Yudi. Yudi pun sudah lama tak check sama saya. Baru 2-3 hari saja saya pujuk-pujuk dia. Saya macam dekat-dekat dia. Tanya cerita-cerita dengan dia. Dia sudah ada sikit cakap dengan saya lah Yudi. Chip Fomin. Dia tengah buat lori tapi saya tidak mau kacau dia sebab iyalah sebelum ni saya dengan dia tahu cakap dia, saya mau tak tahu kenapa, mungkin saya ada salah cakap dengan dia, dia tahu cakap saya dekat-dekat 1 tahun dia tak cakap sama saya. Sekarang dia okey lah, mungkin itu hari saya lebih-lebih cakap sama dia, cerita dia lebih-lebih, dia sudah tak boleh tahan, dia sudah merajuk lah 1 tahun lah dengan saya. Tapi sekarang dia okey. Saya punya Fomin dia jarang lah saya ambil dia punya video, dia tak berapa minat masuk dalam video. Kawan-kawan, nanti setelah saya masuk dekat office, saya punya store dekat belakang ni je, dekat belakang ni je, terus jalan tu sana kan, terus jalan sana sudah boleh sampai saya punya store. Setelah saya sampai sana, nanti saya dari dalam kereta ambil video tengok itu lori ada dekat dalam workshop. Yudi Cipomen lah dia tengah bikin dengan dia punya pembantu kecil. Dia orang tengah bikin. Hari ini pun saya akan pergi Lumut sekejap lagi lah. Saya ada operator seorang, lagi satu orang itu crane operator. Ada dua orang. Sebab operator mesin seorang, crane operator satu orang. Dia orang kata dekat sana tak ada crane operator dekat Lumut. Saya nak turun barang dekat Lumut. Ya, saya cerita dengan kawan-kawan, mana tahu saya ada kesempatan untuk buat video dengan dia orang sekejap lagi. Saya akan bawa kawan-kawan tengok sekejap lagi. Sekarang pun sudah pukul 13.47. 13.47 tu 1.47 lah kawan-kawan. Saya santai dulu lepas dari sini kan, kita jumpa lagi. Selayang kawan-kawan, selayang. Sekarang sudah 4:35. Lori saya rasa dia belum siap lagi ya. Kalau dia sudah siap dia bagi tahu. Saya pakai ini ke workshop tadi. Lori ada dekat sana. Tinggi, betul-betul tinggi ini. Sangat tinggi, luar biasa dia punya tinggi. Operator crane dengan operator mesin ada dekat sana. Dia rampun dari semalam lagi tunggu. Kawan-kawan boleh tengok dari bawah berapa tinggi. Saya ukur semalam 5 meter.
5.1 ah. Saya terus terang cakap pak, masa saya masuk sini semalam dekat atas tu pun kena besi dah, besi ni kan tanci ni sudah kena. Judi masih dekat sana lagi tengah bikin. Yo, saya pun tidak mau kacau Judi bikin tu lori. Jom kita pergi lepak mana-mana. Ataupun kita jumpa lepas saya lepas sudah boleh start lori tu. Okey, saya akan tuju kawan-kawan yang belting yang dia pasang tu. Mari kita tengok yang Yudi bikin izinnya. Dia ada dekat store. Wah, sekarang bolt pasang, besar lah dia pasang. Mau besar bolt tu yang dia taruh. Oh ini standardnya. Yang dekat sana pun standard biasanya. Wah besar ni boleh tahan. Wah sudah ikat kuat itu. Jun. Kita duduk dalam kereta. Kawan-kawan, luar biasa panas dia. Memang luar biasa dia panas. Dekat sini pun dia sudah tukar tayar. Dekat sini 1, 2, 3 biji, 4 biji. Tadi saya ingat ini siapa punya tayar. Saya tengok sana sudah baru. Sebelum ini kawan-kawan ada tengok kan, saya punya tayar sudah koyak. Yang saya kongsikan yang pasal turun dia punya XL nombor 5 dengan nombor 6. Ini tayar dekat mana yang koyak tu ada dekat sini ya. Tapi tidak nampak lah kawan-kawan dia punya koyak. Yang inilah saya rasa ini. Tak nampak lah kawan. Kita masuk. Setelah dia sudah tukar tayar tu, senang hati ya. Yang koyak dekat sana, yang baru ada dekat sana, sudah pasang. Saya mau kawan-kawan tengok lori itu, dia sudah siap start. Bolehlah tengok sikit dia macam mana dia pusing. Yang hari itu saya pasang sikit aja, dia macam dia tidak grip sangat. Nasib baik komen datang pasang cantik-cantik, tapi dia kasih betul lagi hari ini. Bracket ekon tak berapa cantik itu hari. Sekarang dia tengah kasih dia cantik lah. 648. Lori pun sudah siap. Saya masih di kastor lagi, baru kostan. Tapi abang acungnya lori sini. Amat dengan Pila ada sana, dia punya kereta. Amat tu pakai perdana, Pila pakai Mitsubishi Lancer. Sekarang terus jalan nak ke Lumut. Sekejap lagi kita jumpa. Saya mau tunjuk lah yang abang Yudi pasang belting tadi tu. Memang cun lah dia buat. Jalan sekarang. Jalan. Kawan-kawan, kita jumpa lagi. Saya sudah sampai dekat Lumut Port. Saya dekat kilang ICP. Dia buat piling lah ICP ni. Dekat sini sebok juga, banyak lori piling keluar masuk. Dia antar piling masuk ini bus. Okey kawan-kawan, saya akan turun di sini. Lepas saya turun, nanti saya bawa kawan-kawan tengok yang belting tu yang dekat bawah sini. Okey, saya turun dulu sekejap. Kita boleh tengok dekat sini piling mesin tengah turun. Selepas saya siap turun piling mesin ni yang saya isi semalam dekat Mega Steel Banting, saya terus bawa kawan-kawan tengok lori ni yang Cipomen pasang itu bracket. Harap-harap boleh tengok dari
pada bonet depan sana. Lori ini kan dua hari lepas sudah breakdown dekat tol KLIA. Belakang saya cuba-cuba buat, dah boleh buat, alhamdulillah. Last kali jack dah mau turun itu hari, ini lori. Jack dah mau turun, pemain datang bawa jack baru, tengok-tengok pemain datang. Dia tukar apa, dia buat-buat sikit-sikit barang, jack sudah boleh turun. Lepas tu dia terus tukar sekali itu belting, dia pasang belting yang ngam. Dua hari lepas lah. Selepas tu semalam satu hari dekat workshop buat ini lori, dia buat itu bracket aircon, dia kasih tune lah itu bracket aircon, sudah tune lah sekarang. Okey, sudah baik lah. Saya bawa pun tidak lah goyang-goyang macam bunyi-bunyi ke apa ke yang pelik-pelik, tak ada. Okey. ICP piling sini, tengok, kita boleh tengok dekat bus dekat sini. Saya tidak pasti mau pergi mana, saya tidak sempat lagi mau tanya dia orang. Ini ICP piling, dia isi bus dekat sini, saya lumut pot dekat sana. Saya pernah pergi beberapa tahun lepas lah, saya pernah pergi bangunan dekat sana tu. Dia kena lalu satu jembatan, lepas jembatan saja kalau kita dari air tawar lah, ada satu jembatan. Saya pun tidak berapa pandai dekat sini. Lepas satu jembatan saya dekat sana, terus bawa apa macam habis jembatan tu terus masuk kiri, jalan terus, boleh lah sampai dekat sini. Sudah 5 tahun 6 tahun lepas lah saya pergi sini satu kali antar mesin piling. Sekarang saya ada dekat sini pula, dia punya seberang. Kawan-kawan, dia sudah siap turun. Macam yang dijanjikan, saya akan bawa kawan-kawan tengok yang cipumen buat semalam. Barang-barang boleh nampak dari sini ya. Kita terus saja buka bonet yang dekat sini. Kita boleh tengok dekat sana. Belting yang dia pasang semalam cantik kawan-kawan, dia stabil tau. Kalau dia tidak stabil lah, serupa kawan-kawan ada tengokkan video ni sebelum ni, dia macam dia pusing pun dia goyang-goyang, dia tidak boleh attack kita dalam, mungkin bising sangat. Okey, kawan-kawan sekarang boleh dapat. Kita mau tengok sebelah sini boleh dapat lah kawan. Celah pintu sini. Cara ni saya bawa kawan-kawan tengok, kawan-kawan pun boleh ikut. Nah, cek depan ini juga kebetulan. Kita boleh tengok dekat celah-celah sini. Mana tahu kawan-kawan mau tengok ada diesel pipe ke, bocor ke apa ke. Tak perlulah, jek kepala. Kita boleh tengok dekat celah-celah dekat bawah-bawah sini. Dekat sini lagi jelas. Di sini ada satu rubber tau. Kita tolak atas rubber ni, kita boleh tengok macam ini. Itu waterpump lah bawah sana, tengah pusingnya. Semua dalam keadaan okey lah kawan. Sini pun agak bising eh. Saya tutup balik bonet ini. Sudah tutup. Saya akan tunggu ini mesin pergi parking dekat tepi sini. Saya akan gosan masuk dekat dalam ni. Saya akan turun semua barang-barang ni, terus saya akan balik KL. Buat video untuk hari ini kawan-kawan, saya terima kasih banyak-banyak support saya dalam bidang YouTube. Assalamualaikum, salam sukses. Thank you.
Thank you.